Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita dilimpah cerahkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan selalu membacakan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedang berada di salah satu lokasi saya. Alpukat sedang berbuah, alhamdulillah, dengan menggunakan perangsang bunga. Saya sudah coba ini dengan menggunakan KP, kalium, PN, garam besar. Alhamdulillah ini mengeluarkan bunga, bahkan sudah berbuah ya besar. Ini agak jauh dari rumah saya. Bagus. Mantap buahnya ya. Alhamdulillah. Ini menggunakan juga saya obat penahan bunga. Nah, menggunakan kalium. Dan ada yang KP. Untuk memperkuat bunga. Sudah buahnya banyak ya. Banyak sekali. Mantap. Jadi kita agak sia-sia menggunakan pupuk. Merangsang bunga. Dan mempertahankan bunga. Supaya ini tetap bertahan. Bunganya. Di bawahnya agak ada. Ini ada satu. Yang jatuh. Ini yang lainnya gak ada, alhamdulillah bertahan ya. Alhamdulillah bertahan, tidak ada yang jatuh, hanya satu yang jatuh. Nih, mantap penggunaan pupuk dan perangsang pupuk. Ini berhasil. Jangan ragu-ragu. Bagi para petani, kita jangan tanggung-tanggung menggunakan pupuk untuk keberhasilan kita dan kepuasan kita. Nih, alhamdulillah. Jadi apapun, kita harus merawat, memelihara semua tanaman kita sebaik mungkin, akan hasilnya maksimal. Tapi ini. Itu semua ujungnya ya mengeluarkan bunga dan berbuah. Nih. Ada satu. Ada biji di bawahnya ya yang hidup. Nanti kita pindahkan ke polybag. Alhamdulillah nih ada satu. Menemukan satu biji yang sudah ini yang sudah keluar, bagus. Nanti kita masukkan ke polybag di dongkel. Alhamdulillah nih. Terima kasih, semoga bermanfaat berpada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.